Oke. Kita lihat nih. Nomor satu jawabannya adalah Diana bought a cassette player last week. Oke. Has been listening. Oke. Semuanya jelas? Kenapa ini jawabannya A? Ada yang masih bingung? Enggak ya? Oke. Benar. Ini jawabannya adalah A. Has been listening. Jadi Diana belinya minggu yang lalu. Jadi minggu yang lalu beli CD. Diana. Terus dengerin musiknya dari saat itu sampai ever since. Sejak itu berarti sampai sekarang. Berarti has been listening. Oke. Nomor dua sekarang. The anthropologist has been studying that tribe. Tribe ini artinya adalah suku. For the last 5 years. Jadi mulainya adalah dari 5 tahun yang lalu. Sekarang masih belajar enggak? Masih, Kak. Masih. Berarti jawabannya untuk nomor dua? C. C? Kok C? Iya, Kak. E ya. Benar, E. Jadi jawabannya yang benar adalah is still studying. Jadi mulainya for the last 5 years. Jadi has been studying. Berarti ini indikatornya dari sini sampai sekarang masih belajar. Kemungkinan masih diteruskan. Berarti saat ini now ya is still studying. Nah, lanjut kita yang ketiga. Yang bisa. A. A. A alpha ya. When you were attending. Oke, benar sekali. Jadi kapan kamu selesaikan surat-surat itu? When did you do it? Berarti jawabannya kan kalau mau dibikin lengkap kan? I did it when you were attending. Jadi saya mengerjakannya ketika, berarti di sini sedang, tapi di waktunya lampau. Kenapa sedang tetapi lampau? Karena di sini ada did it. Ini mengindikasikannya berarti sedang tapi di waktu lampau. Oke, lanjut. Nomor 4. Sama enggak dengan nomor 3 di soalnya? D. D. I am looking. Bukan. B. Bukan D. Jawabannya adalah B. Iya. Sekarang kenapa B? Ini sama dengan soal nomor 3 ya. Coba lihat. When I suddenly remembered. Ingatnya kan di waktu lampau. Berarti nyarinya, sedang nyarinya itu ya di waktu lampau. That's why kita pilihnya adalah yang was. Jadi sedang tetapi di waktu lampau. Oke. Ya, B ya. Lanjut, nomor 5. D. D. Was working. Oke, jawabnya D, 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 D. Oke, kita cek ya. The earthquake happening at about 3 o'clock yesterday. Nah, ini nanti, ini harus tahu ya. Jadi ini artinya gempa bumi
Ini adalah bentuk namanya partisipal. Besok kita bahas tersendiri. Ini artinya adalah, ini sama sebetulnya dengan bentuk the, Earth. quick, that, happen. Disingkat that-nya buang, verb-nya diganti menjadi verb ing. Jadi gempa bumi yang terjadi jam 3 sore kemarin menyebabkan banyak orang terlalu panik, termasuk saya. As, di sini as artinya karena. Karena saya sedang di lantai 3 pada saat itu. Jadi at that time. Jadi jawabannya adalah yang because I was working. Oke, udah benar. Lanjut soal di bawahnya. The engine titik-titik smoothly when it suddenly stopped. Oke, jawabannya adalah D. Betul. D. Simple, sama ya. Oke, ini nggak harus jelasin karena udah jelas. Lanjut sekarang nomor 7. Saya adalah yang pertama mengumpulkan paper saya kemarin. Tapi yang kedua jawab, you are wrong. Salah. Aku titik-titik sebelum kamu. Jawabnya B, salah dong. B, salah dong. E, oke. Iya, benar sekali. Jawabannya adalah E. Sekarang ada yang tanya, kenapa? I was the first to submit. Dia ngeklaim saya yang pertama ngumpulin paper kemarin. Jadi kan ini sekarang, now. Ngumpulinnya kemarin. Dia bilang kamu salah, aku ngumpulin sebelum kamu. Jadi di sini kan gini. I submitted. Ya kan? Jadi yang oh ini kita sebutnya yang A. Yang A submitted. Terus si B bilang salah, aku udah ngumpulin sebelum kamu. Berarti kan dia ngumpulinnya di sini. Berarti ini event lampaunya, berarti bentuk pakai had plus P3. Jadi ini event satu, ini event keduanya. Jadi jawabannya adalah yang E. Lanjut, nomor 8. Hati-hati ya. Nah, oke. Okay. Tadi kita punya contoh yang mirip. Tina had just watered the flowers when Ali came. Came adalah bentuk V2. Apa yang bisa kita simpulkan? B. B? A? Iya. Yang benar adalah yang A. Kenapa? Jadi Tina had just watered. Udah beres belum ini? Sudah. Sudah, iya. Sudah selesai nyirami. Jadi pas Ali datang, masih nyirami enggak? Enggak. Udah beres. Jadi Ali lihat enggak? Enggak. That's why jawabannya adalah yang A. Kalau yang B, Ali datang, Tina itu sedang menyiram. Enggak dong. Udah beres nyiraminya. Jadi 8 jawabannya A. Lanjut, 9. Apakah Ita memutuskan membeli mobil? Iya. Setelah dia? D. D. Salah. A. B. A. Salah. B. Salah. C. Iya. Kenapa bingung sih? C dong. Did Ita decide? Lihat pertanyaannya. Did berarti merujuk pada lampau. V2. Ini lampau. Nanyanya apa Ita memutuskan membeli mobil itu? Yes. Berarti kan she decided after. Ya kan? She. Ini kalau mau diterjemahkan kan menjadi gini. She decided to buy the car after she titik-titik her brother. Kira-kira konsultasi sama kakaknya dulu apa mutusin dulu? Konsultasi dulu kan? Ya kan? Dulu. Iya, ini adalah event satunya. Jadi kalau event satunya pakai yang had plus V3. Jadi tanya had consulted. Oke, ada yang salah dulu. Iya, boleh. Lanjut sekarang nomor 10. E.
A. Had completed. Okay, benar sekali. Iya. Kapan kamu ikut academic writing course? When did? Jawabannya last year, tahun kemarin. Sesudah saya. Berarti ini kejadiannya dulu, event satunya dulu. Saya menyelesaikan composition 2, beres, composition 2, beres, baru ikut yang, oops, baru ngapain ini? Oke, jadi di sini academic writing course. Berarti jawabannya adalah yang E.